Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview automatic water dispenser ya. Jadi ini automatic water dispenser, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Dia automatic dispenser, itu dia mau memompa air yang ada dalam galonnya. Dan dia, kita akan lihat dulu seperti apa isinya. Oke, ini yang pertama, ini headnya, water dispensernya ini. Sebelah belakangnya ini ada, ini buang ngecasnya. Sebelah atasnya on offnya. On, pencet on, dia pencet off lagi ya. Ini ada adapternya. Nah, jadi air yang dipompa dari dispenser terus dikeluarkan ke dalam gelas ya. Jadi dia ada selang silikon yang akan masuk ke dalam galon ya. Seperti ini ya. Tinggal ini ada lubangnya, tinggal colok aja ke sini. Ya. Dan dia dapat satu buah kabel charge-nya ya. Ini kabelnya USB, jadi bisa pakai apa aja untuk nge-charge-nya ya. Oke. Sekarang kita akan coba fungsinya seperti apa. Ini dia selang silikon ya, jadi dia lebih lentur dia. Lebih lentur ya. Oke, kita akan coba dia. Oke, ini ini air yang ada dalam galon. Kita masukkan dia. Nah, ini udah siap nih ya. Jadi kita ini yang elektrik punya ya. Kita nggak pakai lagi sistem pompa-pompa ya. Ini udah automatic water dispenser ya. Seperti ini. Jadi sangat mudah ya pengoperasiannya sangat mudah. Ini gelasnya. Ya. Tinggal tekan aja di sini nih. Tuh. Airnya secara otomatis akan masuk ke dalam gelas ini ya. Kalau udah selesai tinggal mati pencet aja lagi. Jadi sangat simple ya, sangat simple. Dan harganya ini juga sangat terjangkau ya. Enggak mahal-mahal banget, serta dia bisa tahan selama 2 minggu. Ya. 2 minggu itu kalau pemakaiannya rutin ya. Ini dia kalau nyala. Cepat sekali penuhnya ya. Ini saya kosongin dulu ya. Oke, kita akan coba. Tuh, lampunya nyala tuh. Dan cepat juga ya pengisian, cepat banget ya. Oke. Jadi pompanya lumayan cepat ya pengisiannya. Gampang sekali dipakai. Gampang dipakai dan tahan lama baterainya ya. Jadi dia plug and play aja. Oke. Seperti ini dia. On off-nya ya. Sangat mudah juga untuk dibersihkan ya, kita bisa bersihkan dia dengan cara mencabut aja ininya. Kalau mau ganti ya gampang, tinggal cabut aja, masukin aja lagi ya. Selangnya sampai bawah itu selangnya. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai automatic water dispenser. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar water dispenser ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Thank you.